اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang paling utama dan paling utama tetap kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada tahun ini kita dapat melaksanakan dan bertemu di bulan Alhamdulillah. Apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, yang pertama kita diberikan kesehatan. Amin. Yang kedua kita bisa melaksanakan semua ibadah yang kita yang diwajibkan oleh Allah, yaitu puasa Ramadan. Amin amin. Ya. Yang kedua selawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, pengalaman-pengalaman saja yang beberapa tahun yang lalu kami laksanakan bersama dengan ya. Dulu itu saya memanggil Umi itu bukan Umi, Maksuti ya, sama Abu Nasur itu Mas Maksum ya, karena itu memang kakak saya yang nomor satu ya. Anak-anakku semua, dua bulan yang lalu kita melaksanakan peringatan yaitu Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Apa Isra Mi'raj? Adanya yang 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu perjalanan Nabi yang di barengi dengan malaikat Jibril, yaitu berjalan dengan menaiki kuda putih yang besar namanya Kurok. Berjalan berjalan menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan Isra Mi'rajnya, yaitu menerima perintah sholat lima waktu dari Allah melalui langit, mulai dari yang pertama sampai ketujuh sampai sikrotul muntah. Ketemu Allah dari langit ke satu, ketemu Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Musa ya. Ketemu Allah dari sikrotul muntah dibarengi dan di sama malaikat Jibril ya, ketemu dengan Allah tempat sholat 50 kali ya. Kemudian dia keluar turun ke Nabi Musa, apakah umatmu kuat melaksanakan ibadah 50 kali? Ternyata umatnya tidak mampu karena belum bisa membagi waktu ya. Jadi sampai 5 kali yang kita terima saat ini kita laksanakan ya. Kedua, setelah bulan Rajab, bulan kemarin sudah dijelaskan oleh ayah kita ya, apa saja yang belum kita laksanakan dan apa hutang apa saja yang kita laksanakan sebelum bulan Saban harus lunas ya, harus lunas ya, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita harus di dengan suci karena kita di situ di sebarkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kita suci harus berbuat baik dan kita menerima pahala yang juga yang banyak ya. Mohon maaf ya, lagunya lagu PK ya, karena kami memang berkecimpung ya. Pada bulan Ramadan nanti ada peringatan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu ada peristiwa apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.
21, 23, 25, 27, dan 29. 17 Ramadan adalah Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Ya, kami tidak melakukan. Tapi saya tidak menjelaskan waktu ya, karena semua itu anak-anak sudah nanti pasti pada bulan Ramadan. Ya ayolah ladina amalku tiba eksusian kamalku tiba ladina minggu perhitungan Allah pun tatapun semua mesti akan melaksanakan itu, karena itu kewajiban kita sebagai orang mukmin melaksanakan, karena sebelum itu ada umat yang melaksanakan dan kita harus diizinkan saya akan membacakan surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Bagaimana bunyinya? Subhanalladzi asra bil haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 22, ayat 22, 23, 23, 24 dan 25. Coba apa itu isinya, tentang apa? Tentang apa? Saya bacakan ya. Iya. Diizinkan saya membacakan? Oh, diizinkan. Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usia SMP kelas 1 MTS ya, itu saya lomba kopi apa nih mau basting apa nih wes teluai lek telu aku gelem ya aku tapi sama kayak zaman mangan loyo. Alhamdulillah dikasih harapan telu ya, disuruh baca ayo maco sebelum ini wes tutup kene mbak yo anu sama marek
dulu tuh kan begini ya, lomba habis membaca itu ya, Sadaqallahul Azim gitu ya. Kalau mereka sampai ke ayat ke-6, saya hanya alhamdulillah, kok pintar aku kayaknya. Aku tuh gak wani deh kalau lomba untuk Al-Qur'an Qiraat ya, gak wani, lecek ya. Tetapi saya dengan dorongan ya, dengan dorongan juga buku masih ya, ini yang saya mohon keikhlasan anak-anak semua membaca Al-Fatihah ya, khusus untuk Umi sama Abah Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu tentang kita harus beribadah, memurnikan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, di antara kita itu ada dua orang ya, ibu dan ayah dan ibu, emak ambek bapak, jangan mbah ambek kakek cece ya, si mama bapak ambek ibu ya. Kita tidak boleh mengatakan atau tidak boleh mengecepat ya, mengingat ya, mengingat kita sebagai orang Islam mulai dari kecil orang tua kita mengandung ya, terutama ibu ya, terutama ibu tuh mengandung kita ya, mulai satu bulan terasa ya, dua bulan aduh saya merasa memetengi ibu ya, kok loro ono kone di jero peteng ibu kepingin pencet jauh kan ya, aku kepingin pencet dituruti. Ya aku sedikit gak punya melaku-laku, jangan gonceng yang ngalon-ngalon, digonceng dituruti ya, sampai usia 9 bulan 10 hari ibunya sakit, obah sering loro ya, katanya bapak lagi katanya hei kanan rumah sakit ya, datangkan rumah sakit. Siapa yang di situ yang merasakan hidup dan mati? Ibu ya. Dengan pertolongan dikeluarkan ya Allah, bilang kata selamat hidup dan mati keluarkan anak saya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah anak itu lahir dengan ibunya selamat nangis. Terus anaknya nangis bisa dirinya menolong sendiri? Tidak bisa, ibunya ya nangis, nangis luwe nangis ya. Siapa yang menolong orang tua? Kita, terutama ibu. Kemudian bertumbuh, makan disuapi, minum dikasih, kemudian sekolah nanti dimandikan, antar makan, kemudian dijemput sampai di rumah. Itulah kasih sayang orang tua. Orang tua sayangnya sepanjang masa. Kalau anak sayangnya sepanggal galak ya anak sak mini sak depo, tapi orang tua kita sayangnya sepanjang masa ya. Saiki contohnya dari nanti ibune lek dikongkon mesti semoyo ya, mampu si aku si duluan HP kan kalau waktu hari raya pulang. Tapi kalau orang tua kita ya kalau mendidik ojo dengan HP sesuai-suai, karena bukan masanya main HP. Nanti kalau kamu sudah waktunya memerlukan HP, kamu harus memainkan ya. Terus begitu kasih sayang sampai anaknya sakit gitu loh, ibunya masih mikir, belum tentu anaknya. Kalau anaknya jauh belum tentu memikirkan kalau ibunya ya. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu.
tadi itu di sana tak boleh aneh sih dek sore si kila ibu kok ono surga tak itu biasa ya tapi anak-anak itu adalah surga atau keridhaan ibu ada kalau anak-anaknya pamitan misalkan ya bu kalau kata nyeleman udah minta corona sih diomai lek gak diridhoni gak oleh budal ya gak budal lek khusus budalah tersama nih bismillahirrahmanirrahim di ridhoi sama ya pada nah, untuk itu anak-anak kita sebagai orang manusia kita punya orang tua ibu dan bapak kita harus selalu menghormati dan kita kalau orang tua kita sudah meninggal kita harus mendoakan bagaimana doanya orang untuk orang tua Rabbi wali daya kama rabbaya shaghira ya Allah ampunilah segala dosaku ya kemudian ampunilah dosa orang tuaku sebagaimana dia mengasihi aku sejak kecil. Itu saja yang dinanti orang-orang tua kita kalau orang tua kita sudah meninggal ya terus anak-anak kalau di sini kalau ibunya sudah meninggal ayahnya sudah meninggal berarti statusnya sudah yatim atau piatu ya atau bahkan yatim dia piatu di sini sebagai pengganti orang tua ya di sini sebagai orang tua kita menangani duka sekian anak jadi anak-anak harus memaklumi tidak harus manja ya harus manja tidak ada di sini ya itu saja dari kami ada kurangnya mohon maaf ada kurangnya kata demi kata yang kurang bermanfaat kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besar sekian dari saya ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana pinjam? Allahumma